ada kandang sapi yang juga kandang kuda. Pas saya lihat di sini, saya terinspirasi untuk membuat TPA. Dan alhamdulillah, satu bulan masyarakat sangat antusias untuk mengajarkan anaknya di sini. Dan alhamdulillah, berjalannya waktu karena saya silaturahmi dengan Pak RT, saya komunikasikan beliau, apakah masyarakat di sini sering sholat, sholat Jumat. Mereka menjawab, tidak pernah, jarang sekali. Bahkan aja Idul Fitri, Ramadan, mereka jarang pergi sholat tarawih. Artinya memang kita membutuhkan masjid di sini. Ada tempat untuk anak sekolah, kayak masjid apa, susah. Karena itu tempat tinggalnya di Bodong. Jarak dari sini itu sekitar 7 kilo. Sama patah tahun mati aku mangir anu Bodong. Ke lantaran belai masjid kan. Adalah kandang sapi, dan insya Allah kedepannya kita akan membangun masjid yang lebih baik dan layak untuk dipakai untuk proses belajar mengajar dan kegiatan ibadah lainnya.